Hey bro, saudara-saudaraku semua, sobat sebangsa dan setanah air, gimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan senantiasa diberi berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan hari ini, aku mau sharing informasi terkait cara melakukan pergantian ya piringan cakram untuk Ninja Erkis ya bro ya. Nah, ini nanti bisa kalian terapkan di Ninja RR maupun Ninja R kalian bro ya, karena caranya kurang lebih sama. Nah, di sini kenapa tak ganti piringan cakramnya? Karena ini piringan cakram udah nggak rata bro, kita lihat alurnya di sini udah nggak rata. Jadi walaupun kita kasih kampas rim yang bagus pun ya tetap pengeremannya nggak akan bisa maksimal karena piringannya ini nggak rata. Nah ini piringannya bisa nggak rata kenapa? Karena bisa jadi dulu waktu pemakaian sebelumnya itu kampas rimnya itu sudah habis nih bro. Ya otomatis besinya bergesekan dengan piringan cakramnya kalah. Karena kan harusnya kalau kampas remnya saja yang dikaitkan dengan cakram harusnya nggak akan membuat di piringan cakram ini rusak atau ausnya nggak rata ya bro ya. Nah ini di sini di video ini saya akan coba melakukan pergantiannya itu tanpa perlu ngelepas roda bro ya. Jadi yang kita kendorkan hanya baut as roda belakang ya, terus kita lepas dari sebelah sini. Oh ya bro, sebelum lebih jauh menonton video ini, kalian bisa bantu dan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng kalian agar kalian juga tidak ketinggalan update informasi saya dari kedepannya. Oke, langsung aja ya bro ya, kita bongkar. Untuk bongkarnya ini pakai kunci 22 bro, cuma pas aku nggak bawa kunci 22 jadi aku pakai kunci Inggris ya. Nanti bisa kalian pakai kunci ring 22. Ini sengaja tak kendorin biar nggak terlalu lama prosesnya. Nah, terus selanjutnya kita lepas master remnya ya, ini menggunakan kunci L ukuran 8 atau kalau masih buat biasa menggunakan kunci ukuran 14 ya bro. Oh ya bro, ini kondisinya ban belakang udah terangkat ya bro ya, jadi dia udah nggak nempel sama tanah. Nanti kalian bisa bisa ganjal yang di sebelah tengahnya bro ya, jadi kondisinya udah free. Nah, kalau yang mau enak ini kalian masukin dulu gigi satu ya bro ya. Kenapa? Biar bannya ini nggak muter-muter kayak gini, karena kita akan buka bautnya ini. Ini gunakan kunci L ukuran 6 ya, kita coba buka dulu. Ini kondisinya udah tak kendorin tadi ya bro ya. Oke, setelah kendor semua kita lepas dulu ini. Oh ya, segera informasi bro, di sini aku menggunakan arem punyanya Ninja R yang masih tromol. Ini tak modif jadi cakram. Apa aja modifnya? Ini aku pakai bracket punyanya Satria yang di belakang. Terus yang bagian di sini ya, dalamnya sini tak kasih stopper bro. Ya, stoppernya untuk biar isi apa ini bracketnya ini nggak bergerak ya, nggak terpacu. Itu aja ya modifnya. Nah, kalau yang di atas tahun 2000 kan dia sudah menggunakan cakram ya aremnya ya, jadi udah nggak perlu dimodif-modif lagi. Oke, kita kendorkan. Oh ya bro, pada saat ini kendorkan kondisikan natnya itu masih nempel ya bro ya. Kenapa? Karena nanti akan kita pukul natnya atau murnya ya. Kalau kita langsung kena di ini ulirnya, ini bautnya yang kita pukul ya, nanti ulirnya ini bisa rusak ya, dan harus kita ganti kalau ulirnya udah rusak ya. Jadi kita dari sini. Nah, ini udah bisa terlepas ya. Nah, kita lepas dulu. Nah, bracketnya seperti ini yang punyanya Satria ya, bagian belakangnya Satria. Terus ini tadi kan udah kita kendorin bro. Nah, ini tinggal kita lepas. Nah ini penampakannya bro ya, ini penampakan untuk piringan cakramnya yang di bagian belakang. Nah ini harusnya udah gak rata ini ya, kalian lihat nih. Nah, kan harusnya kan dia mulus seperti ini. Nah ini yang mulus nih ya, makanya rata, ini gak rata. Oke, langsung kita pasangkan penggantinya. Nah ini aku pakai piringan cakram merek Taka ya bro ya, bukan pakai originalnya ya. Kenapa? Yang pertama harganya lebih murah daripada originalnya. Ini bisa pakai punyanya aku nih, pakai Ninja RR ya. Kenapa? Karena pelekku udah tak ganti ya, peleknya sudah pakai peleknya Ninja RR.
Kalau kalian peleknya masih pakai Ninja Air, ya nanti piringan cakramnya kalian sesuaikan dengan Ninja Air, karena berbeda bro, untuk piringan cakram punyanya Ninja RR atau punya Ninja Air atau SS. Ini ya, ini produknya lebih murah daripada originalnya. Terus kelebihannya yang kedua, dia nggak berkarat ya bro ya. Nah ini contohnya yang sudah kemakan pun ya, dia itu nggak ada karatnya bro. Nah, itu kelebihannya dengan harga yang lebih murah dari originalnya. Oke. Ini yang merek Taka ini, dia ya tebalnya 44,5 mili. Nah, 4,5 mili. Nah, tebal. Dan yang pasti nggak berkarat. Oke, langsung kita pasangkan ya, bro ya. Nah, pemasangannya kalian jangan sampai kebalik. Ya, tandanya yang sebelah luar gampang, bro. Kalau ini ada cowokannya nih, ya ada cowokan sedikit. Nah, ini ya cowokan ini. Nah, ini yang pasti yang di posisi luar. Ini adalah tempat dudukannya, bro. Nah, ini posisinya luar. Jangan sampai kebalik, bro ya. Kita pasang semua bautnya dulu. Jangan langsung dikencangin ya bro ya, nanti pengencangannya harus model silang. Kalau nggak model silang, nanti kencangnya nggak akan rata bro. Nah, setelah rapat baru kita kencangkan satu persatu nanti bro ya, sama modelnya. Kita kasih jeda dulu. Nah, setelah rapat kita pasang bracket dudukan kalipernya bro. Setelah itu baru kita pasangkan kalipernya ya bro ya. Nah, demikian ya bro ya, video tutorial cara melakukan pergantian piringan cakram Ninja RR, Ninja R, Ninja SS ataupun motor-motor lain ya, dengan cakram posisi di sebelah kanan. Ya cukup simpel ya bro ya, bisa kalian kerjakan sendiri di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng kalian agar kalian juga tidak ketinggalan update informasi saya ke depannya. Dari saya cukup sekian, jangan lupa bahagia dan salam damai.